kau saya asli. Nalin-nalin yang punya tanah di Taman Pantai Senjari ada dan masih ada dan masih bisa memimpin bupati di atas tanah sendiri. Betul. Bukan orang Melayu tidak bijaksana. Orang Melayu itu sangat bijaksana. Bijaksana itu begini. Orang lain pun juga diakui sebagai orang Melayu dalam panggilan. Ya siapapun orang luar sudah, ini kan sudah sebuah satu kehormatan yang merangkul perbedaan dalam satu ikatan. Ini sudah ikatan batin persaudaraan, yaitu Madin dan Madin Kuala. Dulu saya suka ngomong pembangunan Kabupaten Merauke adalah pembangunan tanah Madin, Madin Dayan dan Madin Kuala. Nah, motornya itu adalah Isakot BKI, Isakot KAI. Untuk tim kerja untuk segera bisa membawa aspirasi ini keterwakilan dari Jakarta. Kami soal pesan. Kalau masalahnya tidak bicara sikap tim saya ini bentuk tim aja orang besok Pak Kairon, Pak Ketua kalau besok mendawang di sebelah. Seperti ini berangkat bisa ketemu siapa di sana kebetulan Pak Bupati itu masih di Jakarta, mungkin beliau bisa sejalan, beliau bisa mewakili langsung bicara. Untuk kita punya perjalanan ke sana dengan materi yang harus kita siapkan. Kira-kira seperti apa begitu? Saya pikirin aspirasi pernyataan sikap yang harus kita dukung. Selebihnya itu karena kita juga dalam barisan yang paling bawah, pertanggungjawaban terhadap institusi seperti itu. Nah, karena di sini ada disinggung ada partai lain, saya tidak mungkin menyetujui kerja daripada rumah tangga partai lain. Jangan sampai di alat yang mulia yang sakral ini kemudian jadi permainan, lalu kita dengan marin mulai sekarang gotok-gotok kader. Tapi kalau mau ajakan perdamaian silakan aja, tetapi yang disampaikan ada hal yang sangat terkait dengan situasi yang sedang berkembang di Papua. Ini ada tiga ruang yang sekarang kita harus antisipasi. Antisipasi longgar di Papua, pengaruh situasi ini terhadap perpolitikan negara dan perpolitikan tentang status sosial. Ini sudah terbuka. Jadi kita sudah tidak bisa bicara ini rahasia. Jadi terbuka. Jadi harus dilihat baik-baik. Kemungkinan jangan sampai kita begini itu jadi alasan pembenar. Ingat, kita di Papua sesama Papua itu saling meledek, tahu nggak? Saling meledek. Oh, kamu begini, kita begini. Nah, ini bikin panas. Dan karena panas itu mereka semua jadi emosi dan keluarga. Kenapa sekarang siapa yang bisa mengelola situasi? Siapa agen atau intelektual yang bisa mengorok situasi ini lalu menjadi potensi kekuatan? Dan ini kita akan berharap. Sebenarnya soal berpendapat itu bukan dosa atau apapun. Silakan berdosa apa sampaikan, tetapi keputusan hari ini tentang apa yang ada di sini bukan ada di sini. Teruskan semua di Jakarta. Kita ngomong. Jadi kalau benar mau berbuat politik demokrasi dengan benar, jangan sampai karena rumus, dua rumus, WP dan NPWP, Wanitiro dan Nawatiro Wanitiro. Kan ini yang merubah komposisi ini seperti ini terjadi. Itu tidak satu. Di politik hari ini, di demokrasi untuk kepala daerah, ini belanja partai. Satu kursi harganya berapa? Kalau mau bicara soal satu kursi harganya berapa, kursi jadi komoditi. Tapi ketika kepala daerah dijolak, apakah partai politik bisa datang untuk itu menghadap? Itu saja tambahan informasi dari saya untuk hal yang sedang berkembang.
dan memfasilitasi. Sebab kalau misalnya jadi hakim jalanan, siapa yang mau benar, siapa yang salah, nanti sulit karena semua mau benar, semua mau salah. Tapi adakan saya ketika kita sudah bawa ke dewan, moga-moga ini akan menjadi saluran bahwa apa yang ada di sini sekarang, Jakarta sifatnya menemukan ada situasi yang berubah. Cikal bakal calon bupati, wakil bupati Kabupaten Merauke periode 2020-2026 bukan berasal dari orang asli Papua. Lebih menyakitkan dari perlakuan diskriminatif politik di mana Ibu Megawati Soekarno Putri, putri sang proklamator Republik Indonesia, Bapak Soekarno, mengumumkan calon bupati PDIP Perjuangan Kabupaten Merauke periode 2021-2026. Politik kebangsaan PDI Perjuangan sungguh-sungguh mengesampingkan putra-putra suku asli Papua. Politik kebangsaan mengklaimkan impian orang asli Papua. Ketua Umum dan Sekjen PDI Perjuangan telah menguburkan harapan perjuangan dan partisipasi orang asli Papua. Politik kebangsaan PDIP Perjuangan telah melakukan politik diskriminasi dengan tidak mengakomodir orang asli Papua sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Merauke. Pengumuman 75 calon bupati, calon wakil bupati dari PDIP Perjuangan pada Selasa 11 Agustus 2020 berketepatan dengan Gelora HUT Kemerdekaan RI ke-75 bermakna jamak. Salah satunya pengumuman calon bupati, calon wakil bupati dari PDI Perjuangan dan juga dari partai-partai lainnya yang mengakomodir orang pendatang. Hal ini telah memberikan makna tersendiri dan mengubah lagu dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kami masyarakat asli Papua dari empat kabupaten di selatan Papua, Merauke, Mati, Asmat, dan Bovendigul, mengambil sikap. Satu, kami mendesak ketua-ketua umum partai politik di pusat untuk memberikan rekomendasi atau SK kepada orang asli Papua, Malim, sesuai dengan amanah Undang-Undang 1945 pasal 18 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua nomor 21 tahun 2001. Poin 2, kami mendesak Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri agar segera merevisi KPU PKPU sesuai dengan kepentingan daerah Kabupaten Merauke, dalam hal ini orang asli Malim. Poin 3, kami mendesak DPRD Kabupaten Merauke agar segera membentuk pansus dan membawa aspirasi ini ke Jakarta. Apabila poin 1 dan 2 tidak dihindarkan, maka kami akan poin 1 boikot pemilu bupati Kabupaten Merauke tahun 2020.